Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa anta subhanallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Thumma qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Judul kita di pagi hari ini adalah kehidupan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, kita ini hidup di dunia ini belum tujuan akhir dari kehidupan kita. Jadi karena ini belum akhir dari tujuan hidup kita, makanya manusia itu dilarang sombong, dilarang ujub, bangga terhadap diri sendiri, sehingga membuat dia lupa bahwasanya dunia ini hanyalah sementara, Bapak Ibu. Jadi saya mohon maaf Bapak Ibu, andai pun kita sakit hari ini belum sakit yang sesungguhnya. Andai awak miskin hari ini belum kesusahan yang sebenarnya. Andai pun kita kaya hari ini belum kebahagiaan yang sesungguhnya. Itulah kenapa Rasulullah itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi kita itu diutus ke dunia bukan untuk menang-menangan, bukan untuk megah-megahan, bukan untuk lomba-lombaan. Namun Rasulullah itu diutus sebagai rahmat kasih sayang bagi seluruh alam tanpa terkecuali, Bapak Ibu. Terkecualinya bagaimana? Bagi orang yang tak mau, itu saja Bapak Ibu. Jadi saya mohon maaf Bapak Ibu, kadang hidup ini sering kita berpikir ingin rasanya bunuh diri kadang. Anak maling, suami minum khamar, kok tetangga tak ada yang baik, seolah-olah hidup ini udah tak ada lagi guna. Jangan sampai di sana pikiran kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Karena saya mohon maaf, kita ini tidak lama, bapak-ibu. Makanya tahun lalu, kalau masih bapak-ibu ingat, sering saya sampaikan, banyak orang masuk ke dalam masjid, namun hatinya belum berdamai menjadi orang masjid. Masuk dia ke masjid, tapi belum mampu berdamai dengan memiliki hati di dalam masjid. Apa salah satu tandanya? Saya mohon maaf Bapak Ibu, bukan sholat kita yang salah, sehingga kita kurang khusyuk kadang beribadah. Yang menjadi salah itu adalah bawaan hati manusia ketika dia masuk ke dalam masjid. Saya mohon maaf Bapak Ibu, kita tidak tahu apakah sholat ini terima atau tidak, yang jelas kita ikhtiar. Yang menerima ini kan ini urusan Allah. Jika ada manusia yang berani mengaku lebih baik, inilah yang mengotori ibadah itu, Pak. Makanya heran kita di zaman sekarang, Pak. Di kapling-kapling kadang surga itu, Bapak Ibu. Bahkan neraka itu dia khususkan untuk orang lain. Ini adalah sifat akhlak yang jauh dari apa yang sesungguhnya dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana bawaan orang ahli ibadah itu? Dia tidak akan pernah berani merendahkan siapapun dalam hidupnya, Bapak Ibu. Saya tanya kita semua. Dari Ramadan tahun lalu sampai Ramadan ini, sudah berapa banyak ustadz yang kita rendahkan, Bapak Ibu? Dia kadang ceramah, hati kita, Bapak Ibu, seolah-olah tak menerima. Ini harus kita berdamai, Bapak Ibu, dengan diri kita. Karena kita ini belum hidup yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Makanya saya mohon maaf Bapak Ibu, setiap masuk masjid itu, apapun embel-embel kita di luar masjid, tanggalkanlah di teras masjid. Aku profesor, jangan bawa dalam masjid. Aku dokter, tidak usah dibangga-banggakan dalam masjid.
rumahku besar, tidak perlu Bapak Ibu. Kemudian aku ini keturun pejabat, tidak perlu. Kemudian masuk ke dalam masjid, cuma satu Bapak Ibu. Kita ini sama-sama pendosa yang ingin berharap mendapat ampunan dari Allah. Itu saja Bapak Ibu. Kalau ingin bawa-bawa lebih dari itu, itulah mohon maaf Bapak Ibu. Bukan hanya di Masjid Darul Aman, manusia itu berani mengotori tempat yang suci. Di depan Ka'bah pun kadang masih ada orang yang berani menggibah Bapak Ibu. Bagaimana dia nikmat melakukan ibadah haji dan umrah? Di tanah suci saja kadang menggibah. Ada orang macam itu di sana Ibu-Ibu? Ada. Pas musim haji, menang-menangan bawaan Bapak itu di sana Pak. Kau tidak tahu saya ini siapa di Pekanbaru, kata dia. Dia lupa, haji itu sedang ibadah sama Allah. Makanya saya mohon maaf, kalau sering orang di dalam masjid masih membawa sifat ini Bapak Ibu, sampai mati pun dia takkan ada khusyuknya beribadah itu. Ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu, ini belum hidup yang sesungguhnya. Ini masih perjalanan kita mencari amal. Yang kita khawatir itu jangan-jangan amal yang kita miliki selama ini, jangan-jangan masih penuh kesombongan, ujub, ria segala macam, dan lebih suka memandang orang lebih rendah dari hidup kita. Maka jika ini masih muncul kita sholat berjamaah selama ini, berarti Bapak Ibu ada yang salah dalam ibadah kita ini. Makanya saya mohon maaf Bapak Ibu, memang berat. Berdamai itu dengan takdir Allah itu bagi orang yang siap, yang belum siap berat. Ibaratnya begini Bapak Ibu, kita ini jumpa pagi ini bukan mau saya, dan bukan mungkin juga maunya Bapak dan Ibu. Tapi kita berkumpul di subuh ini atas kehendak siapa Bapak Ibu? Allah. Saya mohon maaf Bapak Ibu kalau saya ada dalam sebuah hadis itu, biar kita yakin bahwasanya kita ini sedang cari amal. Kata Nabi, siapa yang melangkahkan kakinya ke masjid ikhlas, ayyata'allama al-ilma wa yu'allimahu. Dia berangkat dari rumahnya ikhlas karena Allah. Tidak ada yang diharapkan kecuali keriduan Allah. Untuk mendapatkan ilmu dan untuk ia ajarkan. Kana lahu hajjin tammin, kata Nabi. Maka orang-orang yang seperti ini jiwanya, dia akan mendapatkan seperti pahala haji yang sempurna. Saya kasih gambaran Bapak Ibu. Mungkin almarhum ayah mak kita itu dulu, kalau kita tanya setelah dia tua, andai awak ayah mak kaya besok, apa kira-kira permintaanmu? Kalau kita tanya Bapak Ibu, kalau ada rezeki kalian besok, kalian berangkatkanlah aku haji dan umrah. Itu saja Bapak Ibu. Saya sudah tes Bapak Ibu sama almarhum ayah saya. Tahun yang lalu beliau kembali kepada Allah di umur 78 tahun. Satu yang kusyukuri punya ayah Bapak Ibu, ternyata disinilah kita sadar tidak ada manusia yang sempurna. Memang betul Bapak Ibu, almarhum ayah saya ini seumur hidupnya tidak pernah menyusahkan kami 6 anaknya berurusan dengan rumah sakit. Tidak pernah Pak masuk rumah sakit seumur hidupnya. Cuman satu kekurangannya, dia mabuk kalau naik mobil Bapak Ibu. Tak tahan naik bus, naik mobil pribadi, tidak bisa Bapak Ibu. Makanya saya mohon maaf Bapak Ibu, mulai dari saya nikah, wisuda dulu, kemudian ada acara di sini keberangkat umroh saya dulu, ayah itu tidak bisa datang, karena baru kadang 500 meter Pak, udah hoyong bawaannya. Itulah yang Allah berikan kekurangan, namun ada kelebihan. Makanya Bapak Ibu, hidup ini begitulah. Kalau awak tidak susah hari ini, senang besok. Kalau senang hari ini, suatu saat pasti kita susah. Maka hidup ini Bapak Ibu bukan hidup yang sesungguhnya. Jelas Bapak Ibu? Bu, Bu, sejak saya tanya Ibu-Ibu, jawab dengan jujur Bu ya, ini bulan puasa ini. Bu, bersyukur enggak Ibu dengan punya suami yang sekarang? Cara ngomongnya aja enggak enak Pak. Saya mohon maaf Bapak Ibu, kita kudu siap berdamai Pak. Kenapa Bapak Ibu kita harus berdamai Pak? Untuk membersihkan hati kita ini Bapak Ibu. Bu, mungkin pernah Ibu menghina suami dulu, bukan sekarang yang saya bilang. Masa-masa zaman bahola dulu. Mentang-mentang suami tidak bisa gantiin baju, beliin perhiasan, banyak cakap awak kadang. Tapi saya mohon maaf Bu ya, mohon maaf. Ini mohon maaf untuk kita semua. Jangan-jangan Bu, pintu ampunan itu tidak Ibu dapat di Masjid Darul Aman.
pintu ampunan itu tidak ibu dapat melalui sedekah. Namun bisa jadi ibu, ya, pintu ampunan dosa ibu itu di mana pintunya? Ketika ibu sabar menerima suami yang Allah berikan hari ini. Siapa yang banyak merepet istighfarlah sekarang. Astaghfirullah. Jadi yang kedua, Pak, mohon maaf juga, Pak, saya mohon maaf. Kita ini punya istri, Pak, sekarang. Itu bisa jadi bukan karena cintanya hati kita, tapi bisa jadi istri kita yang sekarang, Bapak Ibu, murni titipan Allah yang sesungguhnya. Sejauh mana wak mampu memuliakannya? Kenapa? Banyak laki-laki yang memang menghinakan derajat istrinya sekarang. Bahkan banyak perempuan itu, Bapak Ibu, seolah-olah tidak dimanusiakan. Karena apa? Inilah yang kita takutkan. Jangan-jangan Allah bawain istri sama awak hari ini. Jangan-jangan ini titipan Allah, walaupun modelnya hancur, Bapak Ibu. Yo, Pak. Karena kadang kita duduk, Pak, kadang kita mikir, kenapa, yo, istri awak lah yang paling jelek gue tengok hari ini, kata dia. Kan dulu kita udah nikah, Pak, karena Allah itu, Pak. Memang saya mohon maaf, Pak. Andai boleh kita ditanya hati kita ini, Pak. Andai boleh dibuka hati ini. Penyesalan itu sebenarnya ada dengan istri yang sekarang. Iya, ada, Pak. Karena tak berani aja kita membicarakan ini terang-terangan, Pak. Tapi kenapa kita tidak berpisah walaupun kita tidak enak kadang menengok mereka? Nah, ini diam aja dulu, Ibu-ibu, ya. Kami mohon maaf, Bu. Kadang, Bu, ini yang saya bilang, makanya hidup ini bukan yang sebenarnya. Makanya kadang, Bu, mohon maaf, yang merasa cantik wajahnya sekarang. Sampai umur berapalah itu cantik? 50 tahun, udah mulai peot. Udah mulai nakut-nakutin wajahnya, Pak. Kadang awak minta sumbangan, ah, kata dia, Bapak Ibu, ya. Dikira dia, Bapak Ibu, memarah-marahin awak, rupanya memang udah bawaan. Sampai kapanlah? Saya, Bu, pernah jumpa, ini bukan curhat, Pak, ya, tinggal 8 menit lagi ini, 30 menit jadi sini, Pak. Kalau masih kurang, tahun depan kita sambung. Jadi, Pak, mohon maaf, Bu, mohon maaf, Bu, biar Ibu yakin juga dengan suami yang sekarang. Andai Ibu tahu hati kami ini, pengen kami menyenangkan Ibu-Ibu. Cuman uang kami tidak ada kadang kan begitulah, ya. Iya. Jangan bilang kami tidak sayang. Sayang kami. Sayang betul kami sama Ibu-Ibu. Kalau bisa jalan-jalannya tidak usah di dalam negeri, ke luar negeri. Tapi kadang, Pak, merepet mereka, ya Allah minta ampun, Pak. Perempuan ini tidak boleh disalahkan, Pak. Iya pula itu, Pak. Perempuan itu apa? Perempuan itu, Pak, hanya cukup dipahami saja, Pak. Kalau diajak berdebat, tidak akan pernah wak menang, Pak. Sudah dulu sudah saya sampaikan, saya faktanya, Pak, fakta. Salah dia, saya tetap salah. Dengan siapa? Bukan dengan istri saya. Dengan orang lain, Pak. Jadi kan dulu, Bapak Ibu, sudah saya bilang, perempuan ini memang tinggi perasaan, Pak. Akalnya agak kurang. Iya. Perempuan memang kayak gitu, Pak. Tak ada, tuh, Pak, perempuan itu, Pak, kalau keluar rumah, kalau tidak nengok cermin pandangan itu, Pak. Tengok tuh, Pak. Tidak kan, Pak. Awak diajak dia siap-siap, ujung-ujungnya awak juga yang nunggu nanti tuh, Pak. Abang, siap-siaplah kita mau ke pesta. Iya, bersiap-siaplah kita bilang. Abanglah duluan, kata dia. Awaklah siap, dia sejam lagi di kamarnya, Pak. Apa kerjaan dia di kamar? Menampal-nampal wajahnya yang hancur, Pak. Kenapa dia pakai bedak sampai hari ini? Dia tidak sadar, Pak, wajahnya jelek, Pak. Coba, Pak, tidak akan sadar-sadar dia, Pak. Udah tahu dia ada perbandingan, tidak kan yakin dia, Pak. Udahlah, wajahmu udah hancur, Pak. Wah, untuk apa lagi diperbaik-baikin? Dijawab dia tuh, Pak, dengan santai. Ah, kamu nih, Bang, kata dia itu langsung, Bapak Ibu. Akhirnya, Pak, mohon maaf, perempuan itu tengok, Pak. Makanya tidak usah dilayanin, betul, Pak. Saya pernah ngikutin ibu-ibu. Ibu-ibu raja jalanan. Tahu ibu-ibu raja jalanan? Bawa motor, lampu sen ke kiri, dia belok kanan. Itu ibu raja-raja jalanan tuh, Bapak Ibu. Coba bayangkan, saya pernah ngikutinnya. Biar kita berdamai dalam hidup ini, Pak. Kalau tidak berdamai kita dengan hidup ini, tidak kan enak hidup ini, Pak. Ustaz pun ceramah macam setan, kadang kita tengok. Kadang macam rentenir. Kenapa? Awak tidak ikhlas mendengar Ustaz itu ceramah. Itu yang membuat Bapak Ibu tidak enak nengok wajah Ustaz itu. Tidak berdamai Bapak Ibu dalam masjid. Sebenarnya hukum itu aja yang disampaikan. Cuman suaranya beda. Wajahnya beda-beda. Penampilannya berbeda-beda. Kalau hukumnya tetap itu aja. Kenapa Bapak Ibu tidak mampu kadang berdamai dengan Ustaz yang tak pas menurut kita? Jangan-jangan dikirim Allah Ustaz hari ini yang macam ini.
berdamai ndak hati hambaku itu menengok ustaz ini, ternyata dia gagal kadang, keluar dia dari masjid, lari pak. Bukan yang di luar bapak ibu ya, orang tua saya yang di sana. Saya mohon maaf pak, saking kotornya kadang hati itu pak, saya mohon maaf. Kalau bapak ibu ingin keluar dari masjid, tak mau dengar ceramah ustaz, kalau ndak benci ndak masalah doh pak. Ini pas pak, pas kajian Ramadan itu pak, pas giliran ustaz mau ceramah, disengaja dia keluar pak. Kotor hati itu pak, kotor dengan kebencian. Aku tunggu dulu lah, apalah cakap dia, keluar dia pak. Tapi kalau bapak ibu duduk macam ini pak, apa yang tak mulia kita ini pak? Dua yang kita dapat sebenarnya dari ilmu kalau kita sama-sama ikhlas pak. Yang pertama keutamaan ilmu itu tadi, hampir pahalanya mengembangkan pahala haji. Yang kedua pak, mohon maaf, andailah majelis ilmu ini diberkahi Allah, kita niatkan pak sama almarhum ayah mak, mudah-mudahan keberkahan ini diberikan Allah juga kepada mereka. Itu aja harapan kita pak. Jadi simpul cerita bapak ibu, 4 menit lagi biar kita nampak hidup yang sebenarnya ini pak. Jadi saking tak bolehnya mereka disalahkan pak, saya pernah ikutin tuh pak, saya udah jatuh dia jatuh. Kemudian apa yang terjadi pak, saya menabrak beliau dari belakang karena lampu sen dia memang ke kiri, kemudian dia belok kanan, saya pun belok kanan, kenalah sayap belakang motor di belakangnya itu bapak ibu, sama-sama jatuh. Gimana sih ibu, kok lampu senya ke kiri kok ibu belok kanan? Coba bapak ibu ya, awak cuma nanya ya pak, tidak boleh salah mereka. Dijawabnya dengan lugas singkat, kenapa kau ikuti aku, kata dia. Coba bayangkan tuh, apalagi mau cakap awak pak, mau marah-marah, tidak bisa ya pak. Jadi tidak bisa disalahkan kadang perempuan ini pak. Tapi kadang bu, sesekali pakai otak tuh sesekali. Masa udah salah ingin benarkan, aneh bapak ibu. Ada tidak pikiran manusia yang macam itu, banyak pak. Inilah orang yang tidak bisa berdamai dengan khilafiyah bapak ibu. Kalau tidak ini tidak guruku, kata dia. Inilah orang yang belum berdamai itu bapak ibu. Saya mohon maaf pak. Kita seorang sering sholat, tapi tidak mampu berdamai dengan hati sendiri. Apa alasan bapak ibu kadang benci menengok ustaz itu? Karena tidak sama celananya dengan bapak. Karena tidak selama jenggotnya dengan bapak. Demi Allah pak, kalau itu ukuran bapak ibu membenci seseorang, kualitas sholat itu masih sangat rendah bapak ibu. Saya mohon maaf bapak ibu, miris saya di akhir zaman sekarang. Kalau ustadznya pakai peci hitam, dia tidak mau dengar ceramahnya. Pasti ini ahli sunnah wal jamaah. Bangsar ansur kata, oh benci dia pak. Saya mohon maaf pak, saya kawanin semua pak. Jamaah tablik pun kukawanin. Karena mereka pak, saya lihat memang apa pak, pergaulan mereka hebat pak. Saya masih teringat 2014 dulu yang lalu bapak ibu. Dari situlah saya kadang belajar, oh ternyata dunia ini bukanlah yang sesungguhnya. Kenapa? Datang mereka pak mengetuk pintu 5 kali ke rumah. Tidak awak hargai pak. Saya tak hargai bapak ibu saat itu. Kenapa? Pikiran saya ada 3. Ninggalin istri. Kedua, motor-motorin masjid. Yang ketiga, tak ada pergaulan. Itu saat itu pak. Akhirnya bapak ibu, saya cek 5 kali mereka datang itu pak. Pas saya keluar rumah berpapasan, senyum wajahnya pak. Coba bapak ibu bayangkan, udah 5 kali ndak awak hargai datang, awak buka pun pintu ndak. Pas awak keluar dari rumah, datang mereka lewat, senyum mereka bapak ibu, ngucap salam malah. Ini bapak ibu, ndak diajak dia awak sholat. Udah berdampingan pak, nengok awak pun muak dia kadang nengoknya pak. Apa sih salam, assalamualaikum, apa susahnya pak? Lari pak, dia tengok peci saya, ndak panjang jenggot saya, udah selesai clear, ndak ada hubungan kata dia, kotor hati macam ini pak. Inilah banyak manusia yang tidak mampu berdamai itu bapak ibu dengan hidup ini pak. Sehingga apa ujung-ujungnya? Bukan lagi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan lagi rahmat yang dibawa. Apa yang dibawa bapak ibu? Menang-menangan hidup ini. Kalau sudah menang-menangan bawaannya di dunia bapak ibu, belum saatnya ingin menang-menangan. Kapan kita menang-menangan? Nanti bapak ibu setelah ditimbang amal kita ini bapak ibu. Baru di situ kita menang-menangan bapak ibu. Hajinya ada, puasanya ada, sedekahnya ada, berat. Kemudian dosa di sini, zina, korupsi, segala macam, berat di sini. Itulah kita menang-menangan besok. Makanya Bapak Ibu mulai hari ini, Bapak Ibu, mari kita benar-benar meminta kepada Allah
Andai pun kita susah hari ini, bukan susah yang sebenarnya. Andai pun kita miskin hari ini, bukan miskin yang sebenarnya. Andai pun Bapak Ibu kita kaya hari ini, bukanlah itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Apa sebenarnya di dunia ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Sesungguhnya kita di dunia ini adalah sedang mencari bekal saja. Makanya jangan mengklaim antara satu dengan yang lain. Yang salah kita perbaiki baik-baik. Tak perlu harus mutus silaturahmi Bapak Ibu. Betul enggak Bapak Ibu? Saya mohon maaf Pak. Kadang ukuran kesolehan itu kadang diukur dengan besarnya serban. Jangan Bapak Ibu. Kadang ukuran kesolehan itu dia buat karena hitamnya jidat. Jangan Bapak Ibu. Kadang diukur dia kesolehan itu dengan jubahnya. Jangan Bapak Ibu. Kadang ada yang mengukur kesolehan itu udah pakai jubah. Jangan Bapak Ibu. Bagaimanapun modelnya kita hari ini, kita tidak tahu Pak, amal yang mana yang telah Allah terima sampai subuh ini Bapak Ibu. Kita tidak tahu Bapak Ibu. Hantam terus Pak baca Quran, hantam terus tahajudnya Bu, kemudian puasa baik-baik. Namun kita bismillah ya Allah, inilah mampuku ya Allah. Tapi jangan sampai melangkah daripada orang lain, aku lebih baik. Jangan Bapak Ibu. Inilah kadang siapa yang ceramah, SE kata ustadznya. Sarjana ekonomi, iya, kata dia. Pulang dia ke rumah, Pak. Rendahin orang, Pak. Siapa yang ceramah? Profesor, doktor. Oh, bagus nih, kata dia. Duduklah dia. Ini orang yang belum mampu berdamai dengan hatinya, Pak. Yang bicara pun belum tentunya, Pak, bisa seperti yang saya bicarakan. Tapi fakta hidup yang sebenarnya, begitulah, Bapak Ibu. Makanya jika ada itu kita bawa di dalam masjid, Pak. Saya mohon maaf, Bapak Ibu. Karena masih ada sisa 23 malam lagi Pak, ikhlas-ikhlaskan sajalah mendengar kajian malam Ramadan itu. Kadang memang ustaz itu yang ceramah itu ada yang hancur bawahnya, ada Pak, kami aku juga tuh Pak, gak nyambung kadang antara ahlak gesitnya Bapak Ibu. Tapi coba Bapak Ibu berdamai dulu dengan tenang, ketimbang awak menggibah, menghina, membisikkan ke pengurus, besok gak usah pakai lagi kata dia. Saya mohon maaf Pak, andai pun gak layak lah ustazku dipakai. Minimal Pak, jangan Bapak pelakunya menyampaikannya. Minimal Pak, tak usah lagi dipakai. Entah buat apa cakapnya semalam, entah buat apa. Yang paling parah Pak, saya mohon maaf, ini sudah mau habis waktu, bukan menggibah kita ini Bapak Ibu ya. Di Ramadan ini Pak, masih ada juga pengurus itu yang mengadu-ngadukan Ustadz ke kantor Bapak Ibu. Lewat 15 menit, 30 menit kata dia. Coba Bapak Ibu mohon maaf. Memang ustaz itu dituntut 15 menit memang Pak di kajian itu Pak. Namun karena gara-gara 15 Pak dia membenci dilaporkannya. Jangan dikirim-kirim oleh ustaz itu ke masjid kami, enggak tahu waktu dia kutengok kata dia. Atas nama pengurus dan panitia Ramadan katanya pula. Ya Allah. Andailah dia mengetuk hati ini, tak bersabar. Ya Rob, yang datang ini atas kehendak-Mu, atas izin-Mu, tiada daya dan upaya kami Allah. Andailah macam itu hati jamaah itu Pak. Nikmat enggak mendengar tausiah itu Pak? Enak Pak. Kenapa tidak enak? Kita tadi ingin menang-menangan hidup ini Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, sebenarnya itu masih permulaan. Sebenarnya ada 5 di hadis Nabi ini Bapak Ibu, nasib kita setelah mati. Namun karena waktu tertulis 30 menit, saya sudahi Bapak Ibu, habis waktu kita. Yang menghalang-halangi tidak bisa nyoba. Kalau memang mau ditambah 30 menit lagi, kasih 2 amplopnya biar kita sepakat nyoba. Kan gitu. Ah, ustaz ini ustaz uang ma'ah itu udah buruk sangka langsung Bapak Ibu yang melihatkan oleh Allah kan. Makanya saya mohon maaf. Ilmu itu enggak perlu banyak-banyak Pak. Yang penting terus-menerus nyambung. Apa sebenarnya kesimpulan kita? Hidup ini belum yang sesungguhnya Bapak Ibu. Andai ada ibu-ibu yang enggak bisa balik kampung, enggak usah terlalu sedih. Ini bukan kesusahan yang sebenarnya Bapak Ibu. Ya. Jadi andai pun kita Bapak Ibu ada keluarga yang sedang berpenyakit, susah-susahan menyembuhkannya, enggak usah terlalu sedih. Kita punya Allah tempat mengadu. Ya Allah, kuatkan kami, kuatkan langkah kami. Hanya kepada Allah, Bapak Ibu, kita bisa mengatakan ini. Kalau kepada orang lain, Pak, enggak bisa, susah. Banyak permintaan, banyak halangan nanti, Bapak Ibu. Maka sesungguhnya, Bapak Ibu, minimal Bapak Ibu hidup ini. Saya punya masalah, Bapak Ibu punya masalah. Saya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu ini paling tahu perasaan saya, Bapak Ibu. Bu, jawab baik-baik. Ini... saya tidak menjawab, Bu, menurut Ibu saya senang atau tidak sekarang? Saya sebenarnya Pak, berat Pak saya di puasa ini Pak. Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya sudah 2 kali kehilangan anak. Dan anak yang kedua ini meninggal pas di akhir tahun semalam.
Rencana memang di tangan kita, tapi keputusan di tangan. Udah terbayang Bu, semalam pengen balik bawa anak pulang kampung karena yang diharap-harapkan orang tua. Tapi kata Allah semalam, cukup satu hari anak ini bersama Musda, ku ambil katanya, diambil Pak. Makanya Bu, jika Ibu mengatakan Ibu yang paling banyak masalah, saya pun punya masalah. Mungkin kalau Ibu nerima ini menantu Ibu, enggak siap menantu Ibu. Tapi kalau saya insya Allah kuat, saya yakin Allah yang ngatur. Banyak orang yang gila karena kehilangan anak banyak. Makanya Pak, mohon maaf, ujian kita ini Bu, beda-beda Bu. 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 Kita puasa ini ya, enggak bisa mau balik, mau ngopi enggak bisa. Bu. Tengok Bu, kanan dan kiri Ibu. Jangan sekarang, nanti. Ibu-ibu ini udah nurut Pak, macam hipnotis. Bu, biar Ibu tenang hidup ini, maksud saya gini Bu. Jika Ibu menengok kanan dan kiri Ibu sekarang, itu tidak ada wajah Ibu yang sama di subuh ini. Kenapa Ustaz tidak ada wajah kami yang sama? Karena penderitaannya berbeda-beda. Iya Pak. Makanya saya mohon maaf. Siapa yang menyamakan hidupnya dengan orang lain, capek hidupnya. Kurus badannya, banyak pikirannya, kurang selera makan, kalau tidur naruh tangan di atas jidat macam ini. Dia pikirkan hidup orang. Contoh ibu-ibu, ini biar kita tutup. Ibu-ibu yang tipis bibirnya, tentu rezeki lipstiknya sedikit, betullah. Iya kan? Perempuan yang tebal bibirnya, tentu rezeki lipstiknya lebih banyak. Masa ibu samakan bibir tipis dengan bibir tebal, kan tak nyambung. Itulah rezeki itu Pak. Samanya Pak, sebelah kanan saya ini sama sebelah kiri dan depan beda-beda. Ada mungkin ujian, saya tidak nunjuk apa-apa ya. Mungkin ada ujian hidupnya Pak, uangnya aman, rumahnya besar. Tapi kalau urusan rumah tangga jangan ditanya, hancur. Iya Pak, hancur sih hancur-hancurnya Pak. Itu ujian beliau. Yang depan saya bukan bapak-bapak di sini, maksud saya ekonominya hancur Pak. Rumahnya gonta-ganti Pak, saking kayanya gonta-ganti. Habis kontrak di sini pergi ke sana Pak. Banyak rumahnya. Saya Pak memang betul yang paling susah hidup ini berumah tangga di awal yang pindah-pindah nih Pak. Mudah-mudahan yang belum punya rumah, mudah-mudahan punya rumah. Saya pernah Bapak Ibu nangis ngangkat lemari itu pas pindah-pindah Pak. Nangis Pak. Saking sakitnya Pak. Ya Allah, beginilah nasib Ustaz. Ya Allah, saking sakitnya Pak. Tapi saya yakin Allah memberi rezeki. Makanya kadang mohon maaf Pak, ada memang kita tidak banyak uang. Rumah tidak begitu mewah. Tapi kalau ditanya ketenangan hati, jangan ditanya Pak. Nyaman di sini Pak. Itulah orang-orang yang kadang yang keluar itu. 3 bulan, 7 hari, 3 hari. Kenapa Bapak Ibu menuduh mereka meninggal-ninggalkan keluarga? Jangan-jangan hati yang mereka miliki tidak sama dengan hati Bapak dan Ibu. Tuh, buruk sangka terus awak kerjaannya hidup ini, Pak. Itulah, Pak. Tuh. Udahlah, itu aja Bapak Ibu. Panjang-panjang cerita tidak ada guna. Kopi pun tidak ada, itu aja. 30 menit sudah selesai, Bapak Ibu. Mudah-mudahan, Pak, panjang umur kita. Saya ingin menyampaikan ini sebenarnya. 5 yang akan kita lewati itu. Mudah-mudahan kita bersyukur di lain waktu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.